11 MIPA 4. Saya di sini akan berceramah tentang pendidikan moral yang berakhlakul karimah. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayah-Nya saya bisa berada di sini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya bisa sampai kepada kita selaku umatnya yaitu umat akhir zaman. Amin. Karimah merupakan akhlak yang sangat terpuji. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kita dapat menyimpulkan bahwa firman tersebut mengisyaratkan Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji yang selayaknya kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita mengajarkan akhlak mulia dan perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Action. Contohnya saja jika di lingkungan kita ada tetangga yang mabuk-mabukan, berjudi ataupun meminum minuman keras, apakah kita hanya diam saja? Kita seharusnya bisa mencontoh mereka bahwa jika kita ingin dihargai oleh seseorang, maka kita juga harus menghargai diri kita sendiri dan jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terciptalah generasi-generasi Islam yang unggul. Yang tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan rakyatnya untuk melawan jenis kita, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Sebagai seorang pelajar, kita harus selalu mengedepankan akhlakul karimah, sehingga menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan demikian, marilah kita jaga harga diri kita dan jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terciptalah generasi-generasi Islam unggulan yang berakhlakul karimah. Kiranya cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.